sepeda motor pakai parang. 7 dari 11 anggota geng motor yang menyerang warnet di Jalan Marelan, Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, akhirnya berhasil diringkus oleh personil Polsek Medan Labuhan. Dan 4 orang anggota geng motor lainnya yang belum tertangkap masih dalam pencarian polisi. 7 anggota geng motor tersebut masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur, dan juga warga Kecamatan Medan Marelan. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis parang, stick golf, helm, dan pakaian untuk mereka beraksi. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon, menyebutkan bahwa motif para pelaku melakukan penyerangan ialah balas dendam, karena beberapa waktu sebelumnya teman mereka dianiaya oleh sejumlah pria di sekitaran lokasi kejadian. Kita tidak cukup dengan keterangan dari para pelaku. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kemudian kita berhasil mengamankan. Tadi sudah kita amankan 7 dari 10 pelaku. Di antaranya ada yang di Jambi dan ada yang di Pekanbaru, otak pelakunya. Demikian. Ya, antisipasinya yang pertama tentunya para pengguna roda 2 masyarakat, kami himbau agar berhati-hati. Belawan, Sumatera Utara, Pasuruan Sitorus, Tribrata TV melaporkan.